Dalam benda itu, Malaysia menggariskan tiga langkah dalam usaha meningkatkan potensi ASEAN dalam memacu pertumbuhan perdagangan, hubungan pelaburan dan transformasi digital. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata tiga cadangan itu termasuk menguatkan asas ASEAN, memperkukuhkan rantaian nilai serantau dan kerjasama regulatory. Perdana Menteri juga mencadangkan ASEAN perlu mencipta dan menyusun semula serta menyelaraskan ekonomi blok itu, sekaligus memanfaatkan kekuatan masing-masing serta merangka dan mengukuhkan rantaian bekalan serantau dan hubungannya dengan ekonomi global. Beliau percaya terdapat potensi besar untuk ia ditingkatkan, terutama dengan penambahbaikan Perjanjian Perdagangan Barangan ASEAN atau ATIGA yang akan ditandatangani pada tahun 2025. Tambahnya lagi, dalam usaha mengukuhkan rantau ASEAN adalah penting untuk semua negara anggota meneroka dan memperluaskan kerjasama ekonomi di luar sempadan blok ini. While the ASEAN region is experiencing phenomenal economic growth, nevertheless, intra-ASEAN trade remains low for the past few decades. I believe there is vast potential for enhancement in this regard, particularly with the upgrading of the ASEAN Trade and Goods Agreement to be signed in 2025. Sementara itu, menyentuh mengenai keanggotaan penuh Timor Leste dalam blok ASEAN, Anwar berkata penyertaan negara itu akan mampu memperluas dan mengembangkan sektor ekonomi serantau.